Tuan-tuan, Allah ni, kalau kita selalu berdoa kepadanya, selalu meminta kepadanya, selalu berbicara dengan Allah Azza wa Jalla, kita akan diajar oleh Allah untuk tahu berbicara dengannya. Siapa yang melalui menghayati doa, dia akan tahu. Pandai dia nanti berdoa. Kerana setiap hari dia berbicara dengan Allah. Orang yang setiap hari berbicara dengan Allah, dia akan aman dalam hidupnya. Walaupun banyak gelora hidupnya. Kerana dia berbicara dengan Allah. Orang yang sentiasa berbicara dengan Allah, dia tahu bagaimana untuk dia angkat tangan dan berdoa pada Tuhannya. Tapi jika Allah tidak merezekikan kepada kita hal ini, kita kadangkala nak doa pun tak tahu setengah orang tu. Itu bila tak tahu nak doa apa tu, dia ambil petua tu, dia ambil petua ni, orang kata petua pusing kot tu, dia pun pusing. Orang kata menjerit, dia pun menjerit. Sebab apa? Sebab dia orang jauh dengan Allah. Tapi kalau orang tu orang dekat, hari-hari bicara dengan Allah, setiap malam doa pada Allah, setiap kali sujud doa pada Allah, setiap kali salat rasa berbicara dengan Allah, Allah itu dekat dengannya. Walaupun pertarungan kehidupan itu dahsyat, tetapi ia tidak takut kepada gelora ombak hidup, kerana ia berpegang kepada tambatan yang teguh, iaitu Tuhannya yang menciptakan langit dan bumi. Sebab itu tuan-tuan, solat, bacaan-bacaan dalam solat, doa-doa yang diajar oleh Nabi, kita lihat keindahannya.